Viral wanita bagikan tutorial masak tanpa pakai api, publik mempersulit hidup. Video seorang wanita memasak tanpa menggunakan api menjadi perhatian warganet. Pasalnya, wanita tersebut memasak tanpa memakai kompor atau kayu bakar. Wanita tersebut memilih memasak langsung di bawah terik matahari. Tutorial memasak tersebut dia bagikan melalui videonya di TikTok @melni714. Dalam video tersebut, wanita itu menggunakan sebuah wadah yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Wadah tersebut ia letakkan di teras depan kamarnya yang disinari oleh matahari. Cuaca yang begitu terik membuat wanita tersebut memilih untuk memasak menggunakan sinar matahari. Kemudian dia menyiapkan beberapa bahan untuk masakannya. Dia menyiapkan minyak dan telur. Wanita itu menuangkan minyak ke dalam wadah tersebut. Setelah itu dia memasukkan telur yang telah ia buka. Setelah semua bahan sudah masuk ke dalam wadah tersebut, ia menunggu selama sekitar 30 menit untuk menunggu telur matang. Setelah 30 menit berlalu, telur yang dimasak itu mulai matang. Dalam video terlihat telur yang dimasak di bawah terik matahari sudah hampir matang. Wanita tersebut kemudian meniriskan telur yang telah dimasak. Video tersebut langsung mencuri perhatian warganet lainnya. Mereka memberikan berbagai respon dalam video itu.